Ya, sore ini kita bicara mengenai potensi kerjasama untuk program bantuan pendidikan untuk masyarakat dari Provinsi Bengkulu yang juga lulusan SMA untuk dapat bersekolah di Universiti Sampurna angkatan 2019-2020. Nah, saya pikir tadi pembicaraan dengan Pak Bruk sudah terbentuk, sudah terpola bahwa dalam waktu dekat tim dari Pemprov khususnya Dinas Pendidikan akan melakukan presentasi, melakukan studi banding dengan universitas kita untuk melihat bagaimana pola pembelajarannya sehingga kemudian nanti langsung menuju kepada pola MOU dalam waktu dekat, Pak. Akan menyeleksi mungkin sekitar 100 untuk mendapatkan 10 yang terbaik. Dan 12, saya kira itu sesuatu yang sangat positif, tentu dengan kualifikasi tertentu. Yang saya kira ini sebuah tawaran yang perlu kita kalami, kita kaji ya, untuk memberikan kesempatan ruang belajar bagi anak-anak guru agar betul-betul kompetitif ketika mereka nanti selesai melakukan studi jenjang pendidikan sarjana. Saya menyambut baik prinsip informasi yang kita dapatkan.